terlalu di pengekor, tidak terlalu lama, cuma proses melihat peluang. Perindo itu apalagi kita tahu bagaimana ketika Perindo berada di sana, beliau mendampingi beberapa kegiatan-kegiatan Perindo itu, dan bagi saya sekecil apapun itu kami sangat menghargai, dan satu kursi ini sangat penting. Dan terakhir saya juga diskusi dengan teman apa ketua PKPI dan bersepakat ya tidak usah lari juga lah. Yang pertama kami melihat kenapa Perindo memberi dukungan kepada beliau. Yang pertama dari beberapa pilkada yang dilakukan di beberapa 12 kabupaten kota. Dari paket yang maju, ini paket salah satunya termasuk Goa yang solid. Ego masing-masing tidak terlalu apa. Kalau kita mau melihat sesungguhnya Pak Wakil ini ya udah layak jadi Bupati kira-kira dengan jumlah kursi itu udah pasti maju. Tetapi ya, dengan dia tetap menjadi wakil, sesuatu hal yang menurut saya sangat penting untuk Partai Perindo mengapresiasi. Itu yang incumbent untuk meneruskan perjuangan atau meneruskan apa yang yang saya masih bayangkan berpulih yang kedua Perindo yang seharusnya adalah hari pagi karena Perindo masih mempercayakan untuk menggunakan bersama-sama kan dalam maju dalam pilkada 2020 dan prioritas diberikan nama tentunya ini merupakan modal awal kita bersama untuk tentunya melangkah ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua, terima kasih atas segala dukungan ini. Oke, okay. Yes. Ini untuk sekolah dulu.